Sekarang saya berada di satu gerai yang sangat unik. Sebab yang unik ni kat sini sebab saya lihat di sini satu craft yang sangat berbeza sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok itu penanda buku. Kalau kita tengok secara moden, penanda bukunya agak moden, tapi ini adalah penanda buku yang diperbuat daripada tikah mengkuang. Okay, nama saya Samri daripada Pulau Keri, orang asli. Kita ada kaum Mamheri. Di sana ni kampung kita di sana ni ada berbagai kraf lah, iaitu anyaman tarian kebudayaan lah. Saya yang tahu saya bertanya juga orang pembuatnya. Macam mana awak boleh dapatkan design? Dia katanya kita tidak ada tidak lukis daripada buku, katanya. Hanya apa ni, dia buat saja daripada daun ni. Dia buat mengikut pemikiran kita, katanya. Saya pun katanya juga macam awak ni boleh apa kehebatan kepandaian awak untuk membuat apa kata apa penanda buku. Ada dalam orang asli ni berapa banyak kaum ni? Yang tahu di Malaysia ni 18 suku kaum Mahmeri, kaum orang asli di Malaysia. Wow, 18 kaum. Okey. Swa TV akan menjelajah kebudayaan mereka. Salah satunya adalah kebudayaan tentang kraft tangan. Asalnya ini lah buluh biasa. Tak adalah buluh yang jenis batik macam ni. Jadi saya buat untuk bekal lampu tidur ni. Saya buat batik sikit supaya menarik daripada yang asal macam ni. Inilah asalnya. Yang kosong, tak ada corak, tak ada apa. Jadi selama ini kita jual hanya kosong saja. Jadi selepas itu saya terfikir untuk nak membuatkan tukar dia punya corak lah. Jadi kita tukar pada ini, nampak cantik. Jadi bukan saja-saja dia corak asal, tak ada. Saya buat sendiri, saya cipta macam mana nak keluarkan nyala tepi. Sebenarnya kalau tak ada ni, dia nyala belah atas. Sebabnya kita tak dapat nampak lah. Jadi apabila ia ada lubang seperti ini dan ada corak, satu dia menarik. Yang keduanya, lampu boleh menyala. Boleh menyala kiri dan kanan. Bermakna kita boleh nampak lah. Dan di bawah ini ialah rotan manong. Sebagai dia punya tiang untuk memasang tali lah. Tali wayar tu. Yang ini ialah rotan sega, ini rotan manong, yang ini buluh. Buluh inilah buluh aur. Untuk kita buat untuk produk seperti lampu, seperti tabung duit, kutap pen ataupun bekas abu rokok. Itu saja. Kemudian ini kalau 100, satu unit lah. Lebih kurang dalam 2 minggu. 2 minggu boleh siap. Sebelum ni saya jual dekat kedai saya lah di Batu Limau Jampang. Selepas itu sekiranya ada program seperti ini, saya itulah di mana saja pihak Jakuam bawa seperti ini. Kerja ini di Pinang Sisi atau di Putra Jaya atau di Terengganu atau Kelantan ataupun di Pening. Ialah yang membawa saya, yang menunjukkan saya ialah pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli lah.